والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara kami, kakak kami, kakak kita, panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio beserta jajaran dan stafnya, semoga diberi kekuatan dohiron wa batinah di dalam membimbing kita-kita ini semuanya, karena khususnya yang saya katakan ulama, TNI, Polri adalah tulang punggung bangsa, khususnya untuk di waktu sekarang ini. Dari Panglima TNI kepada yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam beserta jajarannya, Bapak-bapak Dandim, Kapolres, Bapak Bupati, para bupati atau yang wakilnya, yang saya hormati Komandan Brigif serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka tarawih bersama dengan Bapak Jenderal TNI Bapak Gatot, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini satu anugerah, satu kebahagiaan yang luar biasa. Rasanya hati itu tidak bisa dipungkiri kalau kita melihat ada ulama-nya, ada tokoh-tokoh yang lain, ada TNI-nya, ada Polri-nya, dan tokoh masyarakat. Ringkas saja, ini bagian daripada kekuatan NKRI. Bagaimana tidak? Maaf saja saya ceritakan sedikit. Apakah ini baru-baru saja berdiri-diri tidak? Asal mau menengok sejarah, mau melihat sejarah, mulai di zaman Rasulullah SAW, Parjes atau Yujus itu terdiri sebagian besar dari para sahabat. Pada waktu itu, setiap orang-orang yang ditugaskan di daerah Syam, Mesir, dan lain sebagainya, rata-rata mantan daripada, kalau sekarang mungkin Kodam atau Kapolda. Tapi beliau tidak terlepas, walaupun Jes istilahnya tentara, rohnya, pembangunan ruhnya sesuai dengan lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, adalah bangunlah jiwa keulamaan yang harus diberangkat semua yang ada warga negara tercinta ini. Itu harus pertama, tidak harus berjalan itu tidak, tapi jiwa itu dilanjutkan oleh para tabi'in sampai zaman Aceh. Zaman Aceh maksudnya Islam pertama, subhanallah, luar biasa perkembangannya. Kenapa? Nilai-nilai akhlak senjata yang paling ampuh untuk kita semua. Indonesia Islam dengan akhlakul karimah berbeda di sebagian yang lain, seperti di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbas, dan lain-lainnya. Sedangkan ulama-ulama yang masuk ke Indonesia, modalnya beliau seorang ekonom, juga seorang yang ahli mumpuni ilmu pertanian. Bukan sekadar kita masuk ke Indonesia pada waktu itu hanya pandai memegang tasbih atau lidah, tidak. Atau masuk ke Indonesia tahu-tahu adu kesaktian, tidak.
beliau mempunyai manajemen yang sangat rapi sehingga bisa menyiarkan, menaburkan butiran-butiran makna hakiki daripada rahmatan lil alamin sehingga menyentuh setiap lubuk hati insan pada waktu itu. Itu hebatnya. Namun tidak mulus. Apa yang terjadi? Portugis masuk. Sampai Malaka jatuh, ini peringatan untuk kita semuanya. Mengapa sebab Malaka jatuh? Karena itu tidak ada habisnya. Terus itu, akhirnya apa? Jatuhlah ke tangan penjajah di zaman itu. Sampai Sultan Abdul Fattah menginginkan pasukannya. Putra pertama, putra mahkota Alibab Yunus dikirimkan ke Malaka. Namun sayang hambatan terjadi yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi? Gelombang yang sangat luar biasa sehingga tentara Demak banyak mengalami kegagalan dan banyak yang korban dan bergabung dengan tentara Banten dan Cirebon. Akhirnya kurang tidak mendapatkan keberhasilan, tapi keberhasilannya hanya menumbuhkan kesatrian yang ada. Portugis terus masuk berusaha sampai ke Majapahit. Selesai di Majapahit tidak berhasil, disaksikan Sultan Abdul Fattah masuk ke penjajaran. Bisa dicegah oleh Maulana Syarif Jadullah. Kalau kita melihat itu semuanya, para beliau tidak lepas daripada ulama, tidak lepas daripada tentara, tidak lepas dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi dunia seperti dunia ini sunnatul ulama yang harus kita bina kemana pun harus terjadi. Ini saya terima kasih sekali kepada Bapak Panglima, Bapak Kandam, Bapak Kapolda, Bapak-bapak dari tokoh masyarakat atau dari Bapak Dede, Bapak Kapolres yang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang demikian, karena saya yakin ini di antara kekuatan Indonesia. Selagi ulama, TNI, Polri, masyarakat, pemerintah masih kumpul begini, silakan berbeda politik, monggo monggo. Beda baju, monggo. Tapi beda Indonesia tidak ada. Beda Indonesia tidak ada. Bupatinya apa? Jihad. Bupatinya apa? Jihad. Indonesia 100% Indonesia. Tidak satu. 100% Indonesia. Kelak dalam begitu. Nah, nilai Indonesia kita lebih tinggi. Kalau kita berpegang nilai Indonesia lebih tinggi dari segala-galanya, setelah kita ada. Ini masalah kebangsaan. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa dipersatukan. Tinggal kita. Syukur kita sejauh mana kepada Allah Taala yang telah memberikan republik tanah air ini. Jangan dikira. Ini bagian rasa syukur kita kepada Allah Taala yang menciptakan alam semesta, bumi terbelah, sehingga menjadi kebangsaan, bangsa, anak turun Nabi Allah Adam alaihissalam, menjadi suku bangsa. Ada yang diberikan negara Cina, ada yang tanah Arab, ada yang India, ada yang lain-lain. Kami Indonesia mendapatinya dari Allah SWT. Apa ada syukur kita kepada Allah Taala? Pasti untuk menjaga keutuhannya. Itu bagian wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita gembor-gembor NKRI bagian daripada syukur kita kepada Allah. Tak bukan sekadar dapat terima kasih. Aplikasinya apa, sosialisasinya apa, action kita untuk mempertahankan dan menciptakan NKRI, persaudaraan kita, keupahan kita dalam persubli ini perlu. Apa di antaranya? Ya ini yang sekarang seperti ini. Ulama, habaib, TNI, Polri. Saya sangat bangga sekali karena inilah bagian daripada penerus-penerus para leluhur kami sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita jalan. Dimanapun terima kasih kita dari sini dan kepada
Allah SWT tunjukkan kalau kita bangsa yang berterima kasih yang kepada yang menciptakan republik ini, yang menciptakan kepada tanah air ini, yang memberikan rezeki tanah air ini dan memberikan rezeki kepada kita semua ini, yang memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Itulah tanda syukur kita kepada Allah SWT. Yang terakhir, kalau syukurnya buat bismillah, apa tidak mudah diberkah? Tidak mudah diberkah? Ini ngomporin ke sana, ini ngomporin ke sini, ini ngomporin ke sini. Itu cara menghancurkan. Mengapa sebenarnya itu bisa dihancurkan? Karena sebab buah ini kan diantaranya oleh hukum-hukum ini. Supaya bagaimana tidak percaya kepada ulama-nya, supaya tidak percaya dengan TNI-nya, supaya tidak percaya dengan Polri-nya. Kalau sudah ditumbuh di dalam masyarakat, sudah ini tumpeng ini sudah berhasil saja. Mau bagi berapa tumpengnya? Mau bagi 3? Mau bagi 6? Mau bagi 9? Terserah kami ya. Cuma terakhir saya bertanya, wahai orang satu yang kutanyakan, relakah negerimu terpecah? Terima kasih. Selamat malam.